Salam Demand Video YouTube Channel ya. Sekarang aku lagi ada di Juanda Terminal 1 keberangkatan, teman-teman ya. Dan ini pagi berabu banget. Nah, dan di sini ini pertama kalinya aku jalan ya langsung dengan dua anakku tanpa bawa beban. Nah, ini anak aku. Nah, jadi lucu banget deh teman-teman, coba nanti teman-teman ikutin aja vlog ini ya, kita lihat ada drama apa. Ini aku sudah di dalam pesawat teman-teman ya, bersyukur sekali anak aku tadi waktu di ruang tunggu sudah mau makan ya. Tadi dari siang makan ya, pintu akan segera ditutup. Makan nih ya tadi ya, kepada seluruh petugas darat mohon untuk meninggalkan pesawat. Berdoa dulu your attention please. All ground staff, please exit the aircraft. The door will be closed shortly. Thank you. Mami, saya macam kayak perempuan lah. Wah, harusnya kok kayak perempuan ya. Kayak beneran. Oke, teman-teman, ini kebetulan ya. Aku bawa tas ransel merah satu ya, isinya semua makanan. Sama dua koper tarik ya, bersyukur sekali anak aku hebat banget bisa menarik. Oke, sekarang kita mau terbang dulu. Alicia mau tidur, nanti bangun lagi kita buat video lagi. See you. Siswa lagi nungguin pesawatnya datang. Nah, sudah selesai check in. Nah, ini teman-teman lihat ya, Alicia nih pintar makan. Oh, ini lihat. Alicia pintar makan karena takut ditinggal pesawat ya. Nanti di atas pesawat kita bobok lagi ya. Nah, kita sudah sampai teman, dan dia tentang anak sudah bangun tidur. Nah, tapi yang perempuan masih ngantuk. Ya, seperti itulah. Masih bobo. Hai. Nah, ini belum kita teman. Nah, habis ini kita mau ngambil bagasi yang di atas. Lion Pass. Nah, ini langsung heboh orang-orang semua. Bawa anakku ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tas ransel aku serbaguna karena ini banyak banget. Nah, cuma nanti aku reviewnya satu-satu ya, waktu aku open nanti aja. Habis ini ada kantong tempat makan yang hand carry untuk bekal makanan waktu di waiting room ya, sama air. Sama ini adalah tas koper yang ditarik isi make up dan cato-cato aku. Nah, ini adalah tas multifungsi yang tadi anak aku naik ya, isinya adalah pakaian ya, takutnya aku harus transit dulu dan nggak balik.